Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini Buletin Awani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu China, Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara. Kita terus bersama Uma Vati Ramayah untuk laporannya. Silakan Uma. Terima kasih Ilfa di studio dan yang sebentar tadi Datuk Seri Anwar tiba di Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru China yang dianjurkan oleh Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur dan Selangor kira-kira pukul 11 pagi tadi, dan sebelum itu beliau menghadiri sambutan Tahun Baru China yang dianjurkan oleh MCA di Wisma MCA Jalan Ampang yang dibawa terus oleh rakan setugas Hasibi Muhammad sebentar tadi. Dan hari ini kalau kita tengok, selain dari Perdana Menteri, antara VIP yang hadir pada majlis hari ini adalah Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, Menteri Belia dan Sukan Hena Hiklu, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Chang Li Kong, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Ching Tong dan juga Duta Besar China ke Malaysia Yuang Yuwi. Namun pada jam ini Datuk Seri Anwar sudah pun meninggalkan majlis kira-kira sejam yang lalu, iaitu kira-kira pukul 12:30 hari tadi. Tapi tak apa untuk berkongsi mengenai kemeriahan hari ini bersama-sama saya pada jam ini adalah Timbalan Presiden Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur dan Selangor, Encik Stanley Yong. Encik Stanley Yong, mungkin terima kasih kepada Encik Stanley bersama-sama. Ya. Pada jam ini mungkin Stanley boleh kongsikan apa sebenarnya juara istimewa hari ini pada sambutan anjuran daripada Dewan Perhimpunan China Kuala Lumpur dan Selangor pada hari ini. Ya, hari ini dari pagi sampai petang ini kita akan menghadiri dengan kawan-kawan kita dan semua member-member ahli-ahli dari semua persatuan-persatuan China untuk menyambut ini Hari Raya China Naga. Hari ini kita pun sangat gembira sebab Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dia sendiri sudi menghadir majlis ini dan dia sudah menasihat kita semua nak kerja kuat lagi untuk negara ini untuk menjayakan dan mencapai ekonomi dan pendidikan negara ini yang lebih hebat. So, jadi kita akan dapatkan ini nasihat dari kita punya Perdana Menteri dan kita buat planning lah untuk tahun ini dan kita ada peranian juga untuk mencapai sukses ataupun percayaan yang lebih tinggi. Ya. Itu apa yang dikatakan atau petikan daripada Perdana Menteri sebentar tadi ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka sebentar tadi. Dan hari ini kita nak tahu apa sebenarnya makanan istimewa pada Rumah Terbuka hari ini. Mungkin boleh kongsikan apa makanan wajib yang perlu ada? Hari ini ataupun petang ini yang biasa kita buat satu menu yang kita kata lousang. Ini adalah satu menu yang dapatkan semua punya fruits dan vegetables, buah-buahan dengan vegetable dan dengan ini honey. Kita buat ini korek-korek ya yang tinggi untuk semua supaya kita akan mencapai kepercayaan yang lebih tinggi. Dan ini tunjukkan kita akan boleh kerja bersama-sama. Kita akan sudi untuk dapatkan usaha yang lebih kuat untuk mendirikan negara ini. Ya. Encik Stanley, kalau kita tengok kita berdua dalam berpakaian berwarna merah. So, saya nak tahu, sebenarnya saya nak tahu apa sebenarnya maksud di sebalik warna merah ini kepada orang ramai dan terutamanya kepada orang berbangsa China. Ya. Warna merah adalah satu warna untuk kejayaan, kemakmuran dan pencapaian yang hebat dan tinggi. Kita akan dapatkan kehidupan yang baik dan kita pun harap dan semoga negara ini semua orang boleh dapat kerja, boleh hidup
dengan semua-semua dalam satu suasana yang baik dan kita akan bekerja sama-sama. Inilah adalah maksud kita semua pakai pakaian yang merah. Tadi kalau kita tahu tahun ini adalah tahun naga dan tahun naga selalunya dikaitkan dengan Ong, membawa Ong. Yeah. So mungkin Stanley boleh kongsikan apa sebenarnya signifikan tahun naga kepada semua? Naga adalah satu simbolik ataupun kita tahu dia ada kuasa dan dia ada ilmu dan dia pun ada dia punya kita kata experience yang kuat untuk dapatkan satu projek ataupun satu target yang kita telah plan lah supaya kita boleh mencapai result yang baik lah. Inilah Ong. Terima kasih Stanley bersama-sama dengan Astro Awani. Dan sebelum saya akhiri, mungkin saya nak kamera pankan di sebelah kiri saya untuk melihat sedikit situasi semasa pada ketika ini. Dewan ini cukup meriah bukan saja dengan kehadiran pengunjung berbangsa Cina, malah rakan-rakan kita dari pelbagai bangsa termasuk bangsa Melayu dan India juga turut memeriahkan sambutan Chinese New Year ini. Dan inilah satu keunikan yang kita jarang-jarang sekali lihat di negara lain apabila pelbagai kaum duduk di bawah satu bubung menyambut sambutan perayaan seperti ini. Dan saya kira itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan dari Dewan ini pada jam ini. Dan kita kembali bersama Irfan. Terima kasih dan selamat menyambut Tahun Baru Cina.